Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir tanggal 20 April. Kesuksesanmu diukur dari bagaimana caramu beradaptasi dengan rekan-rekan kerja. Hati-hati, seseorang sedang meyakinkanmu untuk berinvestasi pada sesuatu yang sebenarnya tidak menguntungkan di tahun ini. Berikut ramalan zodiak yang akan dibacakan. Ramalan zodiak Sabtu tanggal 20 April tahun 2019. Cancer perlu jalan santai bareng pasangan, Leo perlu bicara ramah. Berikut ramalan zodiak Sabtu, tanggal 20 April tahun 2019 bagi kamu yang penasaran dengan zodiakmu. Simak ramalan zodiakmu Sabtu, tanggal 20 April tahun 2019 untuk zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpion, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Berikut ramalan zodiak Sabtu, tanggal 20 April tahun 2019, dikutip zodiak ID dari Dharma Sensei. 1. Aries. Umum, kamu dapat menyalurkan pemikiran secara positif. Ada peluang bagus untuk memenuhi keinginanmu hari ini. Karir dan bisnis, kamu akan bersinar dengan sangat baik dalam pekerjaan. Kolega akan kooperatif dan berkat keterampilanmu akan dihargai oleh atasan. Percintaan, kamu akan sukses dalam pendekatan terhadap pasanganmu. Kejujuran ini akan membuka jalan bagi hubungan yang bahagia. Anda mungkin berdiskusi satu sama lain tentang renovasi rumah dapat dibicarakan. Keuangan akan bagus untuk hari ini. Kamu akan dapat mengelola banyak tabungan. Kesehatan, harus dapat menikmati kesehatan yang baik untuk hari ini. Manfaatkan sebaik-baiknya saat ini. 2. Taurus. Umum, hari ini dapat menguji kesabaranmu. Ada kemungkinan gesekan muncul dalam hubungan dengan orang-orang terkasih karena penyimpangan dalam komunikasi. Kamu perlu menggunakan kecerdasan untuk mencapai hasil yang baik. Karir dan bisnis, sukses hanya akan menguntungkan melalui upaya keras dari pihakmu. Kehadiran pikiran akan sangat diperlukan di tempat kerja. Percintaan, jangan mengungkapkan rasa frustrasimu pada pasangan, tetap bijaksana untuk mempertahankan pikiran yang dingin dan santai. Keuangan, kamu dapat memanfaatkan pinjaman kecil untuk memenuhi kebutuhanmu. Kesehatan, kemungkinan akan mengalami masalah terkait panas. Minum banyak air putih dibutuhkan. 3. Gemini. Umum, kamu akan cenderung berpartisipasi dalam sejumlah kumpul dengan mengundang orang-orang terkasih ke rumah. Upayamu dapat meningkatkan standar hidup Anda, karir dan bisnis. Kamu dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tetapi mungkin terkena sedikit stres. Percintaan, kamu akan berusaha untuk bersikap ramah dengan pasangan. Ini akan membuka jalan bagi keharmonisan untuk memenangi hubungan. Keuangan, kamu harus dapat memanfaatkan sejumlah uang dalam bentuk pinjaman. Simpan sebanyak yang kamu bisa untuk menghindari kesulitan di kemudian hari. Kesehatan, kemungkinan besar dirimu akan mengeluarkan sedikit uang untuk kesehatan ibumu. Masalah kesehatan tidak akan menjadi masalah besar sehingga kamu tidak perlu khawatir. 4. Cancer. Umum, akan ada kemajuan dan peningkatan yang baik dalam hidupmu. Kamu akan cukup cepat dalam menjalankan tindakan. Karir dan bisnis, ada kemungkinan pergi ke luar negeri untuk tujuan terkait pekerjaan. Percintaan, kamu akan menampilkan lebih banyak antusiasme terhadap pasangan.
Jalan-jalan santai bersama ada dalam rencana untuk hari ini. Keuangan. Keberuntungan akan memihakmu dan kamu harus menikmati keuntungan finansial yang baik itu. Pada hari ini, kesehatan, kamu akan merasa lebih aktif dan energi di hari ini. 5. Leo, umum, kamu akan lebih bijaksana untuk menghindari agresivitas dalam pendekatan. Usahakan tetap tenang dan santai, jangan merasa sedih dengan beberapa tujuanmu yang tidak terpenuhi. Karir dan bisnis. Tekanan kerja bisa lebih besar untuk hari ini. Kemajuan dimungkinkan dengan perencanaan yang lebih baik. Percintaan. Kamu dapat meningkatkan hubungan dengan pasangan dengan pembicaraan yang ramah dan ringan. Hati. Keuangan. Kemakmuran mungkin sedikit terbatas untuk hari ini. Cobalah untuk memeriksa pengeluaran. Kesehatan. Kemungkinan akan menderita masalah terkait pencernaan. Akan lebih baik untuk menghindari asupan barang-barang berminyak. 6. Virgo, umum. Kamu mungkin menghadapi beberapa rintangan dalam kemajuan dalam hidupmu. Ada kebutuhan kuat untuk perencanaan yang tepat untuk mencapai kesuksesan di hari ini. Karir dan bisnis. Kamu cenderung akan membuat kesalahan dalam pekerjaan. Jadi, penting untuk berhati-hati dan memeriksa tugas sebelum mengirimkan. Percintaan. Bertindak sesuai dengan keinginan pasangan akan membantu menjaga kebahagiaan dalam hubungan dengannya. Keuangan. Keuntungan finansial akan terbatas. Namun, akan ada peluang untuk mendapatkan uang melalui warisan atau cara tak terduga lainnya. Kesehatan. Kesehatan mungkin bukan masalah besar untuk hari ini. Namun, kamu mungkin akan mengalami sedikit sakit kepala karena tekanan kerja. 7. Libra, umum. Kamu harus membuat dirimu lebih bahagia. Hindari tindakan impulsif, mendengarkan musik akan memberimu relaksasi. Karir dan bisnis. Akan ada lebih banyak tekanan pekerjaan untuk hari ini. Bijaksana untuk menyusun jadwal yang berguna untuk melaksanakan tugasmu secara efisien. Percintaan. Kemungkinan ada peluang untuk perdebatan sengit dengan pasangan, disarankan untuk menjaga ketenangan. Keuangan. Biaya akan naik untuk hari ini. Kamu perlu melakukan pemeriksaan ketat untuk mencegah arus keluar uang yang tidak diperlukan. Kesehatan. Ada kemungkinan sakit kepala karena tekanan fisik. Kamu harus berhati-hati saat mengemudi karena ada kemungkinan cedera terjadi. 8. Scorpio, umum. Upaya keras akan memberimu hasil yang baik. Dukungan dari simpatisan baik dan teman-teman akan mungkin didapatkan untuk hari itu. Kamu bisa mendapatkan yang terbaik dari dalam diri di hari ini. Karir dan bisnis. Kamu kemungkinan akan mendapatkan dukungan dari kolega. Hal ini akan dihargai karena efisiensi dan itu akan tercermin dalam pekerjaan. Percintaan. Kamu akan berbagi perasaan baik dengan pasangan, ini akan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik antara kalian berdua. Keuangan. Kemungkinan akan ada peluang untuk mendapatkan uang cepat dalam bentuk insentif dan tunjangan. Keberuntungan berpihak padamu hari ini. Kesehatan. Kamu akan bersemangat dan menikmati kesehatan yang baik untuk hari ini. Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. 9. Sagittarius. Umum. Kamu akan dapat mencapai target jika bisa mengendalikan emosi. Peluang akan hadir tetapi kamu mungkin harus melakukan beberapa upaya untuk mendapat manfaat melalui ini. Karir dan bisnis. Kamu cenderung mendapat pengakuan melalui pekerjaan. Namun, kamu mungkin tidak merasa puas sepenuhnya meskipun kinerjamu akan sangat baik. Percintaan. Kamu mungkin perlu sedikit berhati-hati saat berkomunikasi dengan pasangan. Keuangan. Kamu harus dapat memperoleh melalui beberapa cara tak terduga seperti asuransi dan ini akan membuatmu nyaman, namun, berhati-hatilah dalam menangani uang.
Kesehatan. Kesehatan akan cukup baik untuk hari ini. Doa meditasi dan nyanyian akan memberimu relaksasi. 10. Capricorn. Umum. Mengambil beberapa sikap dengan cara olahraga dan bersikap ramah dalam pendekatan terhadap orang lain. Karir dan bisnis. Kamu mungkin merasa seolah-olah telah melakukan beberapa kesalahan dalam pekerjaan. Ini bisa jadi karena terlalu banyak stres. Percaya diri terhadap diri sendiri. Percintaan. Harus menjaga pendekatan yang ramah terhadap pasangan, ini akan memastikan bahwa keduanya memiliki pengertian dan kebahagiaan yang baik. Keuangan. Meskipun kamu akan dapat menghasilkan uang yang baik, kamu tidak akan dapat menabung karena pengeluaran yang sia-sia. Kesehatan. Kamu mungkin akan mengalami sedikit kegelisahan. 11. Aquarius. Umum. Kamu harus menghindari perasaan negatif atau mentalitas dalam diri karena itu dapat memengaruhi produktivitasmu. Ada kemungkinan kamu akan kehilangan beberapa barang berharga. Jadi berhati-hatilah. Karir dan bisnis. Kemungkinan perbedaan pendapat dengan kolega akan terjadi. Kamu mungkin tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan ini dapat membuat khawatir. Percintaan. Kamu mungkin mengalami perasaan yang tidak enak dengan pasangan. Dianjurkan untuk mengomunikasikan emosi kepada orang yang dicintai dengan jelas. Keuangan. Kamu dapat menghadapi beberapa kendala keuangan di hari ini. Perlu memeriksa pengeluaran untuk menjaga stabilitas. Kesehatan. Masalah yang berhubungan dengan pencernaan atau mata dapat mengganggumu pada hari ini. Jaga kesehatanmu. 12. Pisces. Umum. Masalah atau frustrasi dalam pikiran tidak memungkinkanmu untuk menikmati aspek-aspek yang baik hari ini. Kamu harus tetap tenang dan santai. Karir dan bisnis. Kamu akan dapat melakukan pekerjaan secara efisien. Namun, bakal ada rasa kecewa karena keterampilanmu mungkin tidak diakui. Percintaan. Kamu dapat mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan pasangan dengan berdiskusi terbuka, ini akan memperkuat ikatan kalian berdua. Keuangan. Bahkan jika kamu dapat menghasilkan sejumlah uang yang lebih baik, kamu juga mungkin tidak dapat mempertahankannya karena biaya-biaya tertentu yang tidak dapat dihindari. Kesehatan. Seharusnya tidak ada masalah kesehatan yang berarti di hari ini. Namun, kamu mungkin akan mengalami perasaan yang tidak enak. Demikian ramalan zodiak Sabtu, tanggal 20 April tahun 2019 untuk zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpion, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Sekian prediksi terkini hari Sabtu untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah dan bantu juga follow Twitter saluran ini di @zodiakviral. Sekian dan terima kasih. Yeah.